Assalamualaikum semua. Azhar, Syahar, Kak Syarifah dan semualah. Terima kasih kerana datang. Kali ini saya akan menyampaikan satu kegagalan mengenai produk ataupun aplikasi yang dikenali sebagai SaveME 999. Okey, sebelum saya jelaskan mengenai SaveME, mungkin anda nak tahu siapa sebenarnya yang mendalikan panggilan kecemasan 999. Ia adalah Telekom Malaysia dengan kerjasama 5 agensi kecemasan, iaitu polis, ambulans, maritim, dan masuk sekali APMM, polis, ambulans, maritim, bomber dan juga hospital, dikendalikan menggunakan sistem yang bersepadu dikenali sebagai MERS 999 ataupun Malaysian Emergency Response Services 999 di bawah penyediaan Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia. Okey, konsep awalnya ialah satu Malaysia, satu negara, satu nombor, menggabungkan sebelum ini 3 nombor 999, 994 dan 911 menjadi satu nombor saja dipanggil 999, okey, pada 2007. Okey, peranan SKMM dalam MERS 999 sebenarnya untuk memastikan penyedia perkhidmatan, aplikasi dan juga rangkaian menyediakan panggilan kecemasan daripada pengguna kepada Telekom Malaysia secara percuma. Dan juga peranan kita dalam hal ini ialah memastikan untuk memantau panggilan kecemasan 999 adalah sebenar. Maksudnya tidak ada panggilan palsu ke 999. Okey. Sebelum saya share, sebelum saya perincikan lagi mengenai SaveME 999, mungkin saya boleh share mengenai satu video asal, video betul, video reality yang diambil oleh Telekom sendiri tentang kejadian tanah runtuh rumah anak yatim di Ululangan. Aku dah tengok ni. Okey, saksikan ya. Oh,
9. Voice call.
Nanti saya akan jelaskan lepas kita dia punya detail pasal aplikasi tersebut. Okay, SaveME merupakan penambah baikan kepada sistem pemasaran senada. Sebelum ni kita pakai voice, di mana daripada handphone kita call 999 terus bercakap dengan telefon komersial 999. Tapi dengan adanya SaveME 999 pada OKU hanya klik one button, automatik dia akan terus access ke 999 menggunakan data connection. Application. Yes. Boleh. Tapi tak. Tapi dia macam kau kena ada OKU card. OKU number. Benda ni macam contoh dalam bank lah, orang buat kan. Okay. Macam kita boleh membuktikan dia bila dah semua boleh tunduk semua contoh kan. So kalau orang bersuara, dia kata orang buat kau kan. So in that situation, kan lebih mudah untuk dia ni, dia tekan dia macam. Sebenarnya intention kita memang nak open to public. Tapi untuk first phase ni, kita open to acquiring dahulu. Nak tengok macam mana perjalanan sama ada berani smooth atau tidak. So lepas ni kalau rasa okey, baru kita open to public. Priority dia kepada golongan pekat dan bisu. Priority pada golongan pekat dan bisu lah, sebab dia tak ada alternatif lain untuk buat panggilan kecemasan. Ini saja opportunity kita berikan kepada mereka. Okay? Macam mana? Okey, buta, kami tengah membangun satu yang berkasi untuk buta yang mungkin insyaAllah lah akan dikeluarkan kemudian. Okey, seterusnya, apa dia? Dia benda, tadi komersial, KKMM dan juga SKMM. Diputar seluruh negara dan melampaui pelbagai agensi. Dan perkhidmatan ini adalah percuma kepada pengguna. Percuma maksudnya of course kena ada data lah, data Malaysia kena ada. Percuma dari segi kita download memang percuma. Tiada langganan setiap bulan, memang tiada. Okay, yes, ialah percuma. Tiada gelang pendaftaran dan charge langganan bulanan. Namun begitu, pengguna mesti ada smartphone. Tak ada smartphone memang tak boleh connect to SaveME naik-naik. Dan pengguna mesti ada data plan, kena ada internet connection. Sebab dia pakai GPS kan. So kalau tak ada tak ada data plan, macam mana nak connect GPS kan? Boleh tak? Boleh. Yes. So ciri-ciri SaveME 999, ia merangkumi pelbagai agensi serta koordinasi lebih baik antara agensi bagi mempercepatkan masa tindakan, iaitu PRM, Kementerian Kesihatan, Jepang, Bomba dan Meritim. Dan liputan seluruh negara, tiada charge langganan dan aplikasi ini hanya untuk OKU, golongan pekat dan bisu. Ingat apa yang cakap situasi kecemasan? Kita yang sebenarnya kalau kita, tapi sebenarnya yang hanya dibuka pada OKU sahajalah. Pada tiba saat kita ada choice lain. Kita get golongan OKU seperti bisu yang pekat ni, dia hanya satu choice saja. Saya lain, kita masih ada choice voice mail. Kita download ni untuk mereka dahulu. Lepas ni kalau kita rasa macam sesuai untuk orang normal, kita akan buat normal. Tapi pas sekarang lah, masa ni untuk OKU dahulu. OKU kat Malaysia ada 23,400 orang. Sebab kita baru launch September, belum ada lagi lah final punya subscriber. Jadi SaveME telah dilancarkan pada September yang lalu oleh YB Minister. Okay. Yes. SaveME menggunakan rangkaian merchandise dia ada dan menggunakan platform merchandise dia ada. Jika tiada sambungan internet, pengguna masih lagi boleh menghantar maklumat kecemasan, di mana sistem akan buka maklumat kecemasan ke SMS secara automatik. Maksudnya, tapi dia syarat kena download dulu apps tu. Dia dah download apps tu, contohnya masa tengah isinya tersebut tiada internet connection, tiada coverage. So automatik bila tu send that card, dia akan hantar dalam bentuk SMS. Setelah komersial akan terima dalam bentuk SMS. Okey, saya akan terangkan lepas ni. Pengguna juga boleh hantar foto insiden kepada
download dekat App Store. And then kita boleh pilih jenis insiden dan masukkan maklumat insiden dalam kasi insiden. Itu adalah optional lah. Kalau you boleh masukkan, you boleh masukkan, tapi sedang beli dalam urgent ke tak boleh terus send kan. Tapi inilah option kepada selainnya pihak ketiga, orang yang saksikan kejadian. Contohnya bukan orang yang berada di situ, orang yang berada di situ, contohnya OKU yang saksikan kejadian, dia boleh masukkan maklumat insiden dan lokasi insiden. Itulah tambahan kepada pihak dari kom lah. So, nombor tiga, kita boleh ambil foto kejadian dan selepas itu akan hantar terus kepada pusat panggilan kecemasan 99 untuk wujudkan satu kad panggilan. Dan kad panggilan itu akan dihantar terus kepada agensi kecemasan 99. Okey. Ini cara macam mana kita nak buat turun aplikasi SaveME 99. Seperti saya kata tadi, pengguna tertentu kita boleh buat turun aplikasi ini di App Store masing-masing. Okey. Ataupun juga boleh di maklum melalui website www.99.com.my. Cara-cara penggunaan, pengguna sekiranya berada situasi sesi kecemasan, pengguna hendaklah pilih ikon tersebut dan pengguna hendaklah memilih jenis insiden. Okey, saya bagi senyala insiden kalau contohnya kalau you involved dengan insiden yang memerlukan dua agensi. Insiden lepas tu terbakar kan? So, you memerlukan ambulans dan juga bomber. Okey. Polis, bila insiden, bila kita involved insiden, polis akan bersama-sama dengan agensi lain dengan ada tempat kejadian. Dalam aksi kita ada dua sekali yang tadi saya cakap tadi, bomber dan juga bomber dan juga ambulan sekali. So nombor tiga, pengguna boleh pilihan sama ada menghantar terus maklumat lengkap mengenai insiden, lokasi insiden dan penanda tempat dan tempat yang terdekat. Okay. Cara-cara penggunaan. Sekiranya ada sambungan internet, skrin pop-up untuk maklumkan pengguna bahawa laporan kecemasan yang berdaya akan dihantar kepada pengguna tersebut. So, pengguna dapat satu pop-up skrin, oh, maksudnya dipunyakan dan dihantar kepada pusat panggilan kecemasan 99. Ini dapat termotifkan kepada customer. Customer rasa macam degas sikit lah, oh, maksudnya ada dekat dan hantar kepada 99. Kalau tak ada sambungan internet, maklumat mengenai kad panggilan tersebut akan dihantar melalui SMS kepada pengguna. Kerja pasti menggunakan kepada pengguna SMS to immediately report this information card is away. Okey, ini melalui SMS sekiranya tidak ada coverage. Itu saja. Ha. So, ada apa-apa pertanyaan? Tapi dia cakap apa?
masuk, nanti dia akan check dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sama ada juga orang Jambu dan Komisyen Jambu. Tapi kalau Walaupun you register
ada standard issue lah. FaceTime, kalau dia FaceTime, domain dia boleh bawa ke mana-mana. Betul. Ada kata dia lagi. Tak, ini feature. Ini memang lah, dia sekarang. Ini kita orang ada sikit. Apalah kita fikir zaman sekarang lah. Future tu future tak apa lagi kan? Dia dah tanya lagi industri dia. Satu nombor tu boleh guna untuk macam mana. Dia dah tak ada geografi speaker sebab cerita tapi, dia. Tapi satu nombor tu untuk sebelah satu nombor untuk fixline. Katakan future yang ada. Ya, kalau sebut sama dengan fixline tak boleh awal nak call dia nak call. Tak boleh tak esah. Tekong rumah lah tu. Tak tak ini especially geografi number lah. Yang ada sedikit macam kosong ni. Dia fixline ni lah. Dia punya identification of how to locate the person is based on the service provider. So macam contoh, the one that I online pay. So identify the service provider. So kalau dia tahu kata, kalau kata nombor, dia tahu what type of service. Kalau GSM, so dia can locate that. So kalau in case in the future there's using on the regulation, it will be a server. Dia akan based on that lah. Kalau it's fixed line, I mean the number itself can identify the service provider. So dia tahu what service is that being offered that, mana is it the server. Based on that, dia akan, kalau yang macam sebelah, dia akan based on that regulation for the future. And for the design, dia akan discuss benda sebab. Oh, report.